Antara berani dan tidak berani menjadi soal. Karena kami pengurus wilayah ini cuma punya tugas sebagai koordinasi saja, selebihnya tidak ada. Saya tidak punya kekuatan besar untuk menyatukan asa, karena saya tidak punya cabang. Teman-teman cabang mau enggak? Kita runtuhkan dinasti ini. Dinasti yang menurut kita tidak ada untungnya buat Nahdiyin, NU, dan kader dan simpatisan. Ya, insya Allah saya juga akan gunakan kekuatan saya di sana. Karena itu tadi, dengan catatan, jangan lagi ada isu nanti itu Puan Maka motori karena dia mau jadi ketua dewan apa namanya, ketua dewan suara atau ketua dewan tanfis. Saya terlalu hina, jatuh sekali kalau ranking kalau saya pegang itu jabatan.